Ya, salam. Terima kasih atas kesempatan saat ini. Saya Pendeta Sikpan Sihombing. Ibu di rumah berpurba, punya anak tiga, dua laki-laki, satu perempuan. Saya preses HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Profil HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli terdiri dari 129 jemaat, 27 resort, satu persiapan resort. Di tiga kabupaten Pemda tingkat 2 Kabupaten Batubara ada 9 resort, Kabupaten Sedang Bedagai ada 15 resort, di Kota Mada Tebing Tinggi ada 4 resort. Alamat HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli dulu di Jalan Kartini, tepatnya di lokasi HKBP Tebing Tinggi yang lama, tapi 2 tahun ini sudah pindah ke Jalan Krakatau Ujung, Kampung Lalang, Kecamatan Rambutan. Bidang pelayanan HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli yang 129 jemaat itu secara umum berada di wilayah yang bisa jalan darat yang ditempuh dan tidak ada yang jalan yang sulit, tetapi secara keseluruhan, secara umum ada di wilayah perkebunan. Ya, sebagaimana juga HKBP Distrik Tebing Tinggi Deli di tiga wilayah kabupaten tadi sebagai wilayah perkebunan yang kita tahu dengan sendirinya HKBP Distrik 14 Tinggi Deli dengan warga jemaatnya fokus pendapatan ekonominya di sebagai petani, pegawai perkebunan, pegawai negeri dan nelayan. Jadi ya secara umum di medan pelayanan yang bisa dijangkau, apalagi HKBP Distrik 14 Tinggi Deli sekarang di akses utama jalan tol menuju Kisaran dan menuju Pematang Siantar, dan demografi Tebing Tinggi Deli sebagai daerah transit jalan akses jalur barat dan timur dari Medan ke Pulau Jawa seperti itu. Potensi pengembangan pelayanan di HKBP Distrik Tebing Tinggi Deli, ya tentu dari dulu juga HKBP Distrik Tebing Tinggi Deli sebagai wilayah daripada Sumatera Timur, daerah tujuan daripada penyebaran orang Batak di periode pertama sampai sekarang juga ya cukup baik seperti itu, dan ke depan juga HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli merupakan lahan pengembangan misi dan HKBP di masa yang akan datang, walaupun sebenarnya di katakanlah 20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir HKBP mendapat tantangan pelayanan dari gerakan evangelikal harismatik di sana dengan banyaknya muncul denominasi yang lain dari gerakan evangelikal itu. HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli berpikir ke sana untuk bagaimana menjaga keimanan daripada warga jemaat itu untuk tetap mencintai jemaat HKBP seperti itu. Memang adalah merupakan satu kebanggaan bahwa warga Batak di sana di daerah pelayanan HKBP Distrik Tebing Tinggi Deli masih sangat mencintai rasa rohani daripada pelayanan HKBP. Itu yang saya lihat, di mana wilayah pelayanan Distrik Tebing Tinggi Deli sebagai masyarakat yang sangat plural, yang didominasi oleh masyarakat dari latar belakang suku Jawa, suku Banjar Kalimantan, kemudian suku Melayu, suku Batak Toba, dan banyak suku yang lain di wilayah itu. Memang saya sendiri sebagai pres di sana memperhatikan itu, salah satu caranya adalah mendatangkan lebih banyak lagi tenaga full time di sana. Dan kemudian mengembangkan jemaat itu menjadi jemaat induk resort dengan pemekaran resort. Memang selama saya menjadi pres di sana, sudah tiga yang dimekarkan menjadi resort, nanti rencana ada dua lagi. Dan jemaat cabang di sana sangat senang dengan rencana-rencana seperti ini, apalagi setelah didukung oleh
sentralisasi ini dengan semangat bahwa tidak lagi jemaat membayar belanja biaya hidup daripada pelayan full time. Distrik 14 Tinggi Deli dalam pelayanan mengimplementasikan tahun profesionalisme sekarang ya melalui pembekalan terhadap pelayan full time, pemahaman terhadap makna, hakikat dan motivasi pelayanan, mendorong mereka untuk lebih serius melakukan pelayanan itu, kemudian juga kepada majelis penatua dengan pembinaan-pembinaan, kemudian dengan peneguhan kepada warga jemaat tentang pemahaman iman dan motivasi iman dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan di tahun profesionalisme ini, misalnya di tanggal 19 kita akan melakukan seminar di salah satu resort yang bertema dengan keluarga yang profesional di tengah tantangan zaman di masyarakat wilayah pelayanan Tinggi Deli yang pluralis tadi. Jadi memang pengaruh modernisme karena dia dekat wilayahnya dengan Kota Medan, di mana pengaruh modernisme ini sangat mempengaruhi kepada kehidupan para pemuda dan keluarga. Demikian juga dengan memang ada seperti saya katakan tadi bahwa HKP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli di dua kabupaten ini, Serdang Bedagai dan Batubara, ada 6 resort itu yang persis di tepi pantai, pinggir laut, yang daerah rekreasi dan lain sebagainya. Dari daerah Medan, misalnya HKP Selang Buah, HKP Pematang Terang, HKP Kapung Juhar, HKP Bandar Kalipa Resort, dan HKP Pematang Terang. Jadi ya secara umum warga jemaat itu berada di wilayah pinggir pantai dengan tempat rekreasi seperti itu, sehingga hiburan-hiburan di tepi pantai itu tentu mempengaruhi terhadap anak-anak muda dan anak poso bulung kita, pemuda-pemudi kita. Jadi saya berpikir ke jemaat yang banyak itu di wilayah pantai ini mesti didatangkan pelayan full time supaya bisa memvariasikan kegiatan pemuda, pembinaan khusus kepada pemuda di sana. Dan misalnya melalui PA dan lain sebagainya, ya memang dalam kesadaran pariwisata itu merupakan peluang sekaligus sebagai tantangan, tetapi ya, warga jemaat khususnya kalangan pemuda, iman mereka harus dibenahi secara berkualitas supaya pengaruh modernisme ini, misalnya narkoba dan lain sebagainya, ya tidak turut mereka dipengaruhi seperti itu. Khusus HKP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli ya sangat bersemangat dan sangat mendukung program sentralisasi ini. Ya memang dari capaian target yang ditentukan oleh BPSK untuk setoran per bulan ke HKP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli sebesar 917 juta sekitaran seperti itu, HKP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli dalam 6 bulan yang masih berjalan ini bisa menetor 78% setoran itu. Memang di bulan April sangat surplus melampaui target itu. Hanya di bulan setoran di bulan Februari yang agak anjlok. Tetapi di bulan Januari, Maret, Mei, Juni bisa mencapai seputaran 700 juta ke 750 juta. Jadi sehingga kesimpulan secara keseluruhan bisa 78% seperti itu. Secara umum HKP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli baik warga jemaat dan majelis pelayan full time dan para penatua sangat antusias mendukung program sentralisasi ini. Dari saking antusiasnya, ya seakan-akan bahwa ada kemungkinannya sih memang kalau saya melihat bahwa sentralisasi ini sebagai penjawab daripada semua persoalan, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya bisa dimungkinkan seperti itu kalau direncanakan dan dimanajemen dengan baik dan
prinsipnya baik. Saya sangat senang terhadap sosialisasi daripada pucuk pimpinan kita bahwa di tahun 2023 ini kita masih di tahun awal melaksanakan sentralisasi itu. Sambil kita belajar manajemen prinsipnya, kita lakukan dulu, nanti di tahun depan kita lebih mantapkan lagi. Saya senang dengan itu, tetapi secara khusus HKIP Distrik 14 Tebing Deli sangat menyambut ini, seperti ya mungkin distrik yang lain berharap sentralisasi ini bisa berkesinambungan ke masa yang akan datang dengan semangat dukungan daripada semua pelayan full time, para penatua dan warga jemaat juga terhadap keberhasilan daripada sentralisasi ini seperti itu. Ya, harapan saya sebagai tentang HKIP masa depan, ya saya sangat sangat mencintai HKIP. Seperti itu, saya anak pendeta HKIP, saya lahir dan besar di HKIP. Tentu sangat menginginkan, tidak ada, kalau misalnya boleh saya katakan seperti ini, tidak ada peluang dalam darah saya ini untuk menyingsingkan masa depan HKBP, seperti itulah kira-kira. Jadi oleh karena itu harapan saya kepada HKBP dengan ke masa depannya sangat tinggi seperti itulah. Artinya saya semua katakan tidak ada setitik pun dalam pikiran, dalam sanubari saya untuk menyaksikan HKBP seperti misalnya ada minusnya kurangnya ke masa depan seperti itu. Jadi oleh karena itu memang HKBP ke masa depan dari misalnya politiknya, politik gerejawinya dan lain sebagainya, walaupun itu sebagai dinamika daripada kehidupan bergereja, ya sejauh tidak mengganggu kepada HKIP ke kondisi baiknya ke masa yang akan datang seperti itu. Iya, dalam rangka memikirkan visi pelayanan HKIP masa depan, memang di program yang lalu, baik pelayanan preses dari periode yang lalu sudah memikirkan memantapkan pelayanan HKIP di Distrik 14 Tebing Tinggi Deli, di mana sejak Kamang Preses Bihelman Sidaputar menjadi preses di sana, sudah membeli lokasi HKIP Distrik 14 Christian Center dengan 1 hektar 4 rantai lokasi distrik di sana. Pembelian tahun 2005. Sejak tahun 2019, Amang Preses Pantun Silitonga sudah membangun rumah dinas dan konsentrasinya juga di tahun 2021 sampai sekarang melalui Preses Sihombing sudah melakukan program pembangunan aula kantor distrik HKIP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli dengan luas bangunan 50 meter kali 16,5 meter dengan total budgetnya 2.460.000.000 rupiah. Memang kondisi progres kemajuan pembangunan aula kantor distrik itu sekarang sudah berada pada posisi 80%, tinggal hanya penataan halaman dan lain sebagainya. Pembangunan aula kantor distrik itu dipikirkan dengan mempertimbangkan letak daripada Kota Tebing sebagai daerah transit itu. Memang ke masa depan dimungkinkan Kota Tebing itu tidak lagi sebagai daerah transit lagi, karena pintu gerbang daripada jalan tol itu sekarang sudah terus ke Semangke, Kisaran, Indrapura, dan kemudian sudah terus juga ke Pematang Siantar. Yang tadinya Kota Tebing Tinggi itu adalah daerah transit, ya setelah jalan tol ini selesai dibangun, ya tidak ada lagi yang singgah di sana. Tapi diproyeksikan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai kota pemukiman. Jadi mungkin berpikir seperti itu, dalam rangka pengembangan pelayanan itu, para Amang Preses sudah memikirkan itu dengan merencanakan itu. Jadi ya di masa Preses sekarang, pembangunan aula kantor distrik itu diupayakan, ya para warga jemaat memang ya masih butuh bantuan dari para sponsor dan yang warga jemaat yang bersedia dan rela dengan suka hati
untuk memberi dukungan kepada kelanjutan daripada HKP District 14 Christian Center, seperti itu. Dari nasihat Opui dan Amang Sekjen, di lokasi itu akan dibangun juga nanti semacam kapel, tempat pembinaan, dan yang di dalamnya ada fasilitas penginapan bagi warga jemaat nanti yang melintas untuk bersedia menginap di sana, dan sebagai tempat pembinaan daripada warga jemaat kantor itu, seperti itu, lokasi itu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Kami bangga bisa melakukan acara di sini. Ya, kiranya Tuhanlah yang memberkati kita semua. Demikian juga pelayanan HKP Distrik DKI dan HKP Hatopan secara umum. Kiranya Tuhan memberkati. Semangat!